Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengapresiasi para pengurus LPTK Kabupaten Banjar yang menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai wadah musyawarah bagi seluruh pengurus kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Banjar. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rakerda LPTK Kabupaten Banjar tahun 2022 di Aula Barakat Martapura. Dikatakan Bupati, Rakerda dapat dijadikan sebagai media untuk bertukar pikiran dan pendapat bagi segenap pengurus dalam memajukan pengembangan tilawatil Quran. Bupati menambahkan, di tahun 2022 ini akan digelar perhelatan MTQ Nasional ke-29 di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar mendapat 6 venue lomba. Namun ada beberapa hal yang ingin disampaikan bahwa harapan di kegiatan ini tentu menjadi media yang baik untuk segenap para pengurus dalam memajukan pengembangan tilawatil Quran. Bahwa juga kita ketahui kegiatan ini sudah dilaksanakan terus menerus dan alhamdulillah LPTK terus mengembangkan, para pengurus terus mengembangkan dalam pembinaan. Banyak sudah beberapa strategi dan juga sudah disampaikan oleh ketua LPTK. Mereka juga dan memastikan, insya Allah pastikan tahun depan akan dilaksanakan bikin nasional dan alhamdulillah Kabupaten Banjar kebagian 6 tempat lomba, 6 venue lomba, mungkin tambah 2 pembukaan penutupan bazar di pawai taruh. Ini menjadi kebanggaan kita, pemerintah daerah juga ikut berbenah dan juga mungkin nanti keterlibatan kawan-kawan kecamatan juga bisa mensukseskan kegiatan ini. Dan ini kesempatan baik juga untuk menampilkan kader-kader kita nantinya, dan pada mungkin biasanya tuan rumah ini ada juara umum, biasanya juara umum tingkat nasional. Selain itu, Bupati juga menyerahkan bahan Rakerda kepada Camat Matraman sebagai tuan rumah MTQ tingkat kabupaten. Disaksikan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwa Nur, Ketua Komisi 4 DPRD Banjar Ahmad Syarwani, Ketua LPTK Kabupaten Banjar Haji Masruri, dan peserta Rakerda. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.